Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Yang pertamanya saya mohon maaf atas kelewatan live pada malam ni. Terutamanya kepada rakan-rakan sahabat-sahabat Rocketians. Okey, yang sangat-sangat saya hargai, yang sangat-sangat saya hormati, yang sangat-sangat saya doakan. Semoga semua berada dalam keadaan yang terbaik pada malam ini. Terutamanya yang sedang menonton live saya pada malam ini. Okey, Alhamdulillah saya nampak ada trafik pada malam ini. Kita ada Cik Puan Nur Syahirah Yahya. Assalamualaikum, apa khabar? Okey, terima kasih kerana sudi menonton pada malam ni. Dan pada malam ni, Alhamdulillah, sebenarnya saya live semata-mata untuk saya wish kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat saya di luar sana yang yang telah bertambah usia, okay, dan semakin kurang usianya. Dan kita berada di tahun yang baru, 2018, dan pastinya bila tahun baru ada banyak cabaran, ada banyak perkara yang kita perlu selesaikan. Okey, dan amat menghairankan jika sekiranya masuknya tahun baru kita masih lagi sibuk merancang dan tak tahu nak buat apa. Okey, baik. So sebelum saya pergi jauh pada malam ini, suka untuk saya ucapkan selamat tahun baru kepada semua, terutamanya sahabat-sahabat saya Rocketians yang telah hadir program saya tempoh hari. Iaitu penghujung tahun 30 hari bulan 12 2017 tempoh hari. Terima kasih banyak di atas kehadiran anda tempoh hari, dan saya amat-amat menghargainya. Okey, baik. Dan juga saya juga nak ucap terima kasih juga kepada semua yang menyokong saya sepanjang tahun 2017. Dan saya merasakan 2017 adalah saat yang sangat-sangat getir buat saya dan juga tim saya. Okey, sebab tahun 2017 kami baru bermula, okey, di hujung tahun 2016 kami bermula, dan alhamdulillah kami bermula sekitar bulan 12 macam tu, dan akhirnya alhamdulillah kami berjaya juga menempuhi tahun pertama menghadapi liku-liku perjuangan. Okey, membantu seramai mungkin rakan-rakan, sahabat-sahabat yang sedang berjuang di medan master dan juga PhD, dan juga mungkin boleh saya katakan sebagai perjuangan di untuk mendapatkan gelaran, okey, yang dipanggil sebagai para pejuang postgraduate. Okey, baik. Dan di layar sekarang ni saya mendapati ada Tuan Hazan Osman dan juga kita ada Tuan Haris Hamidi. Hai, assalamualaikum, apa khabar? Okey, baik. So, sebagaimana yang saya janjikan pada petang tadi untuk live, sesi live pada malam ini, sebab sehari selepas daripada grand finale pada 30 hari bulan hari itu, sangat ramai rakan-rakan yang telah hadir dalam program tersebut, dan juga mereka yang tak sempat hadir, okey, dengan pelbagai cabaran, okey, untuk hadir itu. So ramai yang tanya RRD, apa sebenarnya Rocket, okey, Rocket Research Diary. Okey, terima kasih atas komen Tuan Haris Hamidi. Okey, tak apa, okey, macam atas gunung katanya. Okey, baik. Saya cuba betulkan kamera ni. Okey, baik. Apa yang saya nak kongsi pada malam ni atas kesungguhan dan komitmen yang diberikan oleh para peserta tempoh hari. Ramai yang nak tahu, kata mereka tak sempat. Okey, mereka tak sempat nak explore lebih. Okey, nak explore lebih lagi berkenaan dengan Rocket Research Diary. Okey, so pada malam ni, okey, so saya nampak ada sahabat saya daripada London, okey, Ustaz Ruzain Syukur juga ada live saya pada malam ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz daripada London. Okey,
Oleh kerana banyak sangat mesej yang masuk bertanya kan bertalu-talu kepada tim saya berkenaan dengan Rocket Research Diary. So malam ni, okey, so malam ni saya akan kongsikan lebih detail berkenaan dengan salah satu daripada tools yang membantu pelajar master dan juga PhD. Okey, yang membantu pelajar master dan juga PhD. Okey, iaitu Rocket Research Diary. Okey, Rocket Research Diary. Yang mana Rocket Research Diary ini adalah ilham, adalah satu inspirasi yang telah saya dan juga tim saya ilhamkan hasil daripada mereka-mereka yang telah pun berjaya keluar dengan selamat, okey, daripada medan pertempuran postgraduate dengan menghasilkan thesis. Maka akhirnya kami telah mengeluarkan Rocket Research Diary. Okey. So saya yakin dan pasti ramai yang telah memiliki Rocket Research Diary ini. Okey. Cuma ramai yang masih lagi terpinga-pinga macam mana cara nak guna Rocket Research Diary ini kan. Okey, baik. Sebelum itu, mungkin boleh saya bagi tahu kepada semua yang sedang menonton sekarang, Rocket Research Diary ini adalah satu manifestasi yang mana saya dan tim cuba designkan sebaik mungkin macam mana untuk kita bantu pelajar master PhD supaya mereka sentiasa berada on track. Sebab itulah kalau rakan-rakan seminar masih ingat dalam grand finale yang baru ni, saya ada kongsi berkenaan dengan tiga rukun. Okey, ada tiga rukun master PhD. Masih ingat? Okey, ada tiga rukun master PhD. Yang pertama adalah, saya ulang balik mungkin dalam sesi kali ini, saya ulang balik. Rukun yang pertama adalah mesti ada mentor. Okey, mesti ada mentor. Dan saya boleh klasifikasikan sebagai wajib. Wajib ada mentor. Sebab kesemua mereka yang telah saya temubual, yang telah saya mintakan idea, iaitu mereka-mereka yang telah berjaya GOT, graduate on time, dan juga yang telah pun graduate before time, mereka mengatakan bahawa syarat pertama, rukun pertama untuk bergraduat adalah mesti ada mentor. Okey, telah pun saya huraikan semasa grand finale hari itu. Mentor ini mungkin boleh jadi penyelia kita. Yang kedua, ia juga mungkin boleh jadi sesiapa sahaja, pastinya mereka yang telah bergraduat. Okey, mentor. Cari mentor anda. Yang kedua, anda mesti tahu ilmu mengurus. Okey, mesti ada.